harus bisa memperhatikan kondisi PPKM level 4 Jakarta. Maka sangat terbatas. Yang kedua, di sisi lain, kami harus menampilkan adik-adik kita perwakilan dari 34 provinsi. Tentunya itu kan tantangan yang harus kita hadapi. Tidak mungkin disisihkan atau dikurangi. Kalau tahun lalu kan hanya 3. Maka dari itu mereka dengan kondisi yang sangat ketat, waktunya mepet dan banyak perubahan di saat gladi kotor 2 dan gladi bersih, bahkan menit-menit terakhir di gladi bersih kami harus menata kembali tata cara langkahnya. Jadi saya berpikir ya sudah sewajarnya, dan ini adalah pertama kali mereka mendapatkan poin emas, dan tentunya berkat dari komunikasi kami dengan Mandiri, kita juga mengapresiasi putra-putri kita, adik-adik kita yang tergabung di dalam Paskibra, dan hari ini adalah yang pertama kali kita berikan tanda penghargaan lebih lah ya di hari ini. Nah, kira-kira itu. Jadi yang diberikan adalah koin ini, koin emas ini diproduksi khusus ya. Ini diproduksi khusus, edisi khusus 24 karat. Dan termasuk ini kartu elektronik, kartu elektronik kepada mereka untuk kenang-kenangan. Itu dari saya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa koin emas kepada jumlahnya kalau nggak salah ada 68, karena koin emas ini kan ya bisa ya logam mulia, dan kita juga memberikan yang mulia kepada adik-adik kita, dan tentunya bisa disimpan untuk anak cucu mereka nanti. Kalau sudah punya cucu dia cerita, nah ini ayah, kakek, waktu itu Paskibra tahun 2021 dan seterusnya, ada bukti. Kira-kira itu. Artinya setiap anggota mendapatkan satu? Setiap anggota mendapatkan satu, 68 jumlah. Dan saya harap Mandiri tiap tahun harus juga terus konsisten bisa memberikan 2022, 2023, 2024 pada adik-adik kita yang berprestasi kan. Gak istirahat loh. Mereka hari Senin kemarin masih latihan sampai jam 12 siang. Sore latihan sedikit, pagi sudah 17 sudah melaksanakan. Kira-kira kita apresiasi yang tinggilah dari kami.